Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza, anda tahu semua saya pakai tak norak. Okey, hari ini saya ada buat projek special khas in our celebrity. Iaitu saya dengan berjumpa iaitu kusairi. So, hari ini we can buatkan dia punya rumah. So, first saya nak tanya, what do you feel? Apa yang you rasa untuk buat rumah itu? Okey, hari ini saya rasa excited sangat-sangat sebab I have been following the work, sangat cantik. Kalau you guys have to do dekat Facebook diorang, wallpaper makeover, right? By yes. Andy. Baina. Yes. You guys have to check it out. So kalau tengok pun, dia dah rasa macam alamak excitednya. Macam-macam idea dia. So hari ni, I have diorang bagi Faye pilih several patterns. Tapi diorang tak finalize dengan I. So, dia tu rahsia. So hari ni, surprise. So macam, so, kalau anda nak tahu apa benda update, just follow awak tu punya Facebook ataupun Instagram whatever. So, kita akan update dari masa ke masa dan nantikan transformasinya. Dah selesai akhirnya dekat rumah Faye untuk buat dekorasi wall sesi dengan wallpaper. Jadi dah selesai, kita akan melihat apa yang dia rasa. Apa yang dia rasa. Saya kata tadi, bila pada dah siap dia punya wall sesi tu, saya rasa macam apa dia lebih kondulah kan. It's really really nice. Memang sebiji macam mana yang Faye imagine. So ada colour, Faye puas hati sangat-sangat. Lepas tu kerja lah lah dengan orang ni yang Faye cepat gila ni. Untuk mana-mana anda semua, konsep yang saya telah lakukan dengan Faye ni, kita membuatkan satu konsep modern modern style untuk lakukan Faye. Dia suka sangat idea-idea on Middle East, on modern style. So kita cari satu pattern yang nampak boleh dapatkan modern sensi. Dan mereka satu sensi sebenarnya saya membagaikan cara-caranya. Saya ada tu semua dekat sini. Saya ada buat satu waktu dekat slide mereka. Pada waktu itu pun, saya ada buat dekat luar TV patient. TV panel. So, untuk menolak anda bahawa stensil sebenarnya adalah satu elemen yang senang kita nak gunakan untuk kamu bagaikan corak ini sebenarnya. It's very cheap dan very cheap. Jadi, siapa-siapa yang dah tempah ataupun yang tempah sendiri ataupun tempah di atas sendiri, boleh layani untuk Facebook, wallmakeoverbyna.com ataupun Instagram at wallmakeoverbyna_official. Serta dengan saya punya Instagram sendiri at @rezaherodi. Kalau nak pergi live ini at @faye_instagram. Yeah, so dia pun ada dapat kita di punya site. So nanti just see if you very interested with our kerja kita, just call us and then book now. Sudah ada masih ada masa kosong lagi. Okay, alright, see you. Okay.